Okay guys, inilah spring webcast ya. Spring Lab Johor guys, Eco Summer, Eco Spring. Sobat yang penasaran, datang aja ya di Johor guys ya. Ini ada tangga-tangga guys, keren guys. Tangga-tangga guys, sangat keren guys. Oke, kita naik guys ya. Ada apa di sana? Oke guys, di sini ada sumur guys. Ini sumur namanya Lubang Buaya guys. Hahaha. Sumur guys, dia ada tangga guys, ini tangga lagi naik atas guys. Ini sumur ya. Oke, kita juga naik atas guys. Oke guys, jangan diganti, ini tempat kerja aku loh. Iya, jangan di sini, jadi jangan di sini. Tapi saya jangan di aku, aku jangan di aku, jangan di tapi jangan di sana, jangan di sana, jangan di sana, jangan di malam minggu ini tak begitu ramai guys, tapi ada lah orang datang guys. Oke guys, di sini ada kafe juga, Tropiku. Ya, di sini Tropiku Cafe Restoran guys. Di atas ada ramai sih. Oke guys, inilah suasana malamnya guys ya di Spring Life Eco Wall, Eco Spring guys. Oke guys, ini di tengahnya guys ya. Di sini kalau siang cantik, ini malam nggak begitu kelihatan guys. Ini ada jamur-jamurnya gitu guys. Oke, dan di sini ini gym guys, Elite Gym. Armada Strong Pass. Ini guys, ini adalah payung kayak cendawan guys ya, jamur. Basikal guys, yang mau jalan-jalan pakai basikal pun ada. Oke guys, ini di belakang ya guys, paling belakang di sana ada tower, tinggi sana ada tower. Ini semua ada stand-stand, ada
Armada, Mobiku, Echo, Rock, Palladium, Wishing Well, dan macam-macam. Semua ada di sini. Ini kita di belakang, guys. Ini kalau siang bagus ya. Ini ada kita nih lagi di bawah jamur guys ya. Jamur-jamur gitu. Memang bagus. Nah, di sini juga ada kafe guys, Golden Bean. Seven Key juga ada. Ini semua ini baru pasang nih. Ini pindah daripada ya. Ini di dalam tadinya dalam ini pindah di sini. Ini ada map dia guys. Map untuk setting laptop. Kalau ada lampunya cantik ya itu. Sekarang masih belum bikin sih ya, jadi belum siap. Oke, kawan-kawan yang mau ke Malaysia, mungkin ini recommended banget untuk kalian ya, untuk cari hiburan ya. Ini ada Echo Rock. Echo Rock ini yang main staff Echo Walls, guys. Echo Rock nih yang main. Oke, guys, di depan ada optical, ada apa? Kedai kacamata, guys. Optical. Dan di sini ada restoran, guys ya. Kita coba masuk terus ke dalam. Ada apa? Guys, kita masuk ke dalam lagi. Di sini ada Sandara Make Up, guys. Kita masuk lagi guys, jalan-jalan ke dalam ya. Ada apa di dalam? Chicken bun, suga bun. Oke guys, di sini ada cafe juga guys ya. Ada cafe. Oh, itu topi guys, yang sebenarnya Gen Pro ini adalah topi. Di sini bisa nyuci juga di sini guys. Oke, kita muter balik. Ini securitynya juga ronde-ronde guys, jadi aman. Aman. Guys, di depan juga ada nih, kereta apa?
di dalamnya memang turun. Itu kita penasaran yang ada di Malaysia, sudah datang ya, langsung aja datang di masuk di kelas Johor guys. Di sini juga ramai sih, anak-anak main, bisa main. Nah, you punya family, you boleh datang sini. Springlet. Oh guys, sekarang kita pusing lagi, muter lagi ke belakang ya guys ya. Ini ada optical guys, kacamata punya. Sekarang terlihat di belakang guys, ada apa di belakang. Kalau bawa family, sini juga ada tempat untuk duduk-duduk guys ya. Ya bagi sobat-sobat yang penasaran untuk melihat keindahan Springlet, datang aja ya guys ya. Datang aja langsung. Springlet. Di sini juga ada workshop untuk bermain eskalator, di sini juga ada sih, jadi cukup komplit juga mainannya, pemandangannya. Ini biasanya untuk prawedding juga bagus ya, tempat recommended banget prawedding di Johor ya. Mungkin ini salah satu tempat yang bagus untuk prawedding ya, yang berada di Malaysia khususnya ya, di Johor ya guys ya. Yang mau prawedding di sini recommended banget guys ya. Untuk anak-anak yang suka main eskalator, di sini juga ada, dan di depan juga ada, di sana juga toilet guys, ada toilet untuk male dan female di seberang sana ya guys ya, jalan aja. Dan di sini ada dekat kafe juga, di depan ada kafe, kebanyakan yang nongkrong China guys, tapi malam minggu ini sepi sih. Oke guys, kita coba masuk ke belakang ini ya. Oke. Suasana malam ya guys. Suasana malam. Biasanya ramai guys. Cuma hari ini nggak tahu ya, puasa mulanya, jadi yang datang cuma kayaknya saja. Ini banyak bunga-bunga guys, bunga-bunga deh, cantik-cantik guys. Oke guys, ini di samping belakang yang belah ini suasananya di belakang guys. Ini banyak kedai yang nggak buka guys hari ini ya guys ya, nggak tahu ya kenapa.
Oke guys, bagi sobat mungkin yang mau grabbing di sini pun recommended banget, tempatnya pun oke gitu ya. Nah, recommended banget. Di sini juga banyak guys. Oke. Nah, ini anak-anak juga ramai guys.